Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya, apa kabar ya mams? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat. Nah hari ini jam 4 lewat 15 pagi, saya langsung ke dapur ya mams untuk nyiapin bekal anak sekolah. Dimulai dari pagi-pagi banget, jadi rutinitasnya ya seperti ini. Nah ini ada bakso, terus ada brokoli, ada ayam sedikit, ada bawang putih dan juga bawang merah. Ini mau saya masak yang simple-simple aja untuk nanti bekalnya Syakil dan juga Quinsa, sekaligus juga untuk menu lauk hari ini ya. Nah pertama-tama ini bawang merah, bawang putih saya potong-potong kecil-kecil atau saya iris-iris. Kemudian saya siapin panci, panasin minyak dan juga saya tumis-tumis bawang-bawangannya. Nah ini mau dimasak sop bakso aja, tapi sayurannya cuma pakai brokoli. Nanti saya tambahin juga pakai bihun ya mams dan juga ayam. Nah ini ayamnya saya pakai paha filet yang udah dipotong-potong sebelumnya. Terus setelah ditumis-tumis saya tambahkan air dan juga bumbu-bumbu yang lainnya. Pokoknya ini masaknya ya masak simpel-simpel aja. Gimana mams kabarnya? Mudah-mudahan tetap semangat dan juga selalu sehat untuk keluarga tercintanya. Mudah-mudahan juga anak-anak kita diberikan kesehatan ya mams, karena lihat berita akhir-akhir ini kok serem gitu ya, ada penyakit misterius yang lagi masih perlu diteliti. Mudah-mudahan anak-anak kita dijauhkan dari segala macam penyakit dan juga dilindungi dari segala macam bahaya gitu ya mams. Nah ini di kulkas saya mau cari bihun, waktu itu sempat saya pakai sedikit ya, jadi sisanya biar nggak disemutin, biar nggak apa ya namanya, ya biar awet saya taruh kulkas. Nah ini kegiatan saya Senin hari, jadi gercep banget nih bikin video tadi pagi langsung diupload nih mams. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dan alhamdulillah kemarin sempat refreshing sejenak, recharge lagi baterainya, moodnya, ketemu ibu, ketemu saudara-saudara, dan bisa berkumpul juga bersama dengan orang-orang yang kita sayang, kita cinta, libur bersama keluarga, quality time. Jadi hari Senin yang tadinya aduh mager banget nih Senin gitu ya, jadi lebih bersemangat gitu. Oke lanjut, jadi tadi sayurnya udah selesai mateng. Ini sekarang saya mau bikin lauknya, dadar telur aja yang simple-simple ya mam dan juga yang cepet. Ini saya pakai 3 butir telur, kemudian saya tambahkan garam, lada dan juga kaldu sedikit. Saya aduk-aduk, dikocok. Kemudian nanti saya bikin telur dadar gulung gitu ya mam, pakai nori atau rumput laut. Ini saya pakai nori yang ukurannya kecil ya. Ini di minimarket banyak, di mana-mana ya mams. Jadi gampang didapatkan. Tinggal digulung-gulung aja, dimasukin ke dalamnya. Jadi nanti pas waktu dipotong, telurnya jadi cantik gitu mams. Ada hijau-hijaunya. Terus rasanya juga yang pasti lebih gurih-gurih gitu ya mams. Nah ini saya potong-potong dulu telurnya. Nah seperti ini, lumayan ya mams. Lanjut ini saya siapin bekal untuk anak-anak. Jadi kalau bisa kita kasih bekal-bekal yang sehat gitu ya mams, supaya daya tahan tubuh anak-anak kita semuanya bisa lebih baik gitu ya mams. Ini ada jeruk, terus cemilannya biskuit aja, pakai nasi dan juga sayur. Kalau buat Syakil, nasinya saya bulet-buletin biar dia gampang nanti ngambilnya. Terus lanjut, ini saya cuci piring dulu ya mam, sebelum nanti lanjut ke aktivitas berikutnya. Nah, kalau huru-hara pagi, biasanya saya dibantuin pak suami ya mam. Jadi ini pak suami biasanya tugasnya tuh mandiin Syakil kalau pagi-pagi dan juga bangunin Syakil. Saya tugasnya sibuk-sibuk di dapur, ngurusin Quinsa. Dan juga sebenarnya ngurusin Syakil juga ya, cuman kalau misalnya urusan mandi,
Alhamdulillah dibantuin Pak suami kalau pagi-pagi. Biasanya kalau Syakil sama abinya tuh lebih nurut, lebih cepat bangun dibandingkan sama saya. Saya kalau ngebangunin Syakil tuh, ya Allah, drama banget, Mams. Tapi kalau abinya yang bangunin enggak tahu pakai teknik apa, mau aja bangun dan mau mandi gitu, nurut. Nah, lanjut ini saya bersih-bersih kamar ya, Mams. Ini bagian headboard tempat tidur saya lap-lap pakai tisu basah karena ada sedikit debu-debu. Biasa kan ini ada celah-celah gitu ya, Mam. Jadi kita harus rajin-rajin aja ngelap-ngelapnya. Dan ini tuh kondisi setelah anak-anak berangkat, Pak suami juga udah berangkat kerja. Jadi siapa bilang emak-emak santai gitu ya kalau anak-anak udah berangkat, suami udah kerja, justru malah sibuk-sibuk gitu, Mams. Gak apa-apa sibuk dari pagi supaya nanti siang kita bisa mager-mageran, rebahan, dan santai. Beres tempat tidur, lanjut ini saya mau ngerapihin meja rias. Nah, ini penuh banget barang ya, ada mainan-mainan, ada skincare juga, terus ada buku-buku. Jadi mau saya rapi-rapiin ya, Mam. Sumpah ngelihatnya. Jangan lupa dilap-lap juga supaya debu-debunya kabur, debunya pergi. Terus ini banyak kardus-kardus juga nih Syakil, tiap hari kerjaannya gunting-gunting kardus lah, gunting kertas. Pokoknya dia tuh lagi seneng eksperimen-eksperimen, bikin pesawat, bikin bumerang. Kemarin tuh habis ngambek-ngambek gara-gara dia lagi pengen bikin bumerang dari ngeliat YouTube gitu ya, tapi gak berhasil. Terus saya yang disuruh gitu ya, Mams. Saya juga gak berhasil, yaudah marah-marah. Terus lanjut, ini saya nemu kain. Waktu itu sebenarnya mau dibikin home dress gitu ya, cuman ternyata gak jadi. Jadinya ini daripada kainnya gak kepake, ini mau saya potong-potong kecil-kecil aja. Lumayan nih bisa dimanfaatkan buat lap-lap dapur, lap-lap furniture, bersih-bersih gitu ya, Mams. Karena kalau lap-lap dapur gitu kan suka kena-kena minyak kan ya, Mams. Jadi biar hemat lah, kita manfaatin kain-kain yang ada. Biasanya sih daster-daster yang udah rombeng juga kadang saya potong-potong kotak-kotak terus dirapihin. Jadi suatu saat butuh lap-lap dapur, lap-lap segala macem itu ada. Ini sebenarnya motifnya cantik dan warnanya juga cantik ya, Mams, kalau misalkan dibikin home dress. Cuman susah nyari tukang jahitnya di sini, Mams. Jadi ya rencana tinggal rencana. Nah, ini sekaligus serbet-serbet dapur saya kumpulin di sini. Ada juga pengait-pengait. Terus ini juga pengait-pengait yang belakangnya tuh ada stiker lemnya gitu ya. Jadi tinggal ditempel aja. Biasanya saya manfaatin untuk gantung panci, gantung apalah pokoknya gitu. Waktu itu saya belinya di Mister DIY ini, Mams. Gak tahu, seneng aja ngumpulin beginian. Nah, lap-lap dapur dan serbet beres, sudah rapi. Lanjut, sekarang saya mau beres-beres kamarnya Quinsa. Nah, alhamdulillah ini kamarnya gak terlalu berantakan. Tadi pagi anaknya sempat beresin tempat tidurnya. Tapi sekarang saya mau ngelap-ngelap bagian ambalan ini, Mams. Udah debu banget. Ini ambalannya waktu itu saya beli di Shopee, satu set isi dua gitu ya, Mams. Murah meriah kalau gak salah harganya. Jadi bisa dimanfaatin buat naruh buku-buku atau untuk perintilan, pajangan, dan yang lain-lain. Ini komik-komiknya Quinsa sekaligus apa ya, ini pajangan-pajangan. Biar rapi lagi dan biar gak berdebu, anaknya suka bersin-bersin soalnya. Dan sekalian ini meja belajarnya, meja lipatnya saya lap-lap juga ya, Mam, biar bersih.
Ini bagian cermin juga dilap-lap. Ini cerminnya waktu itu kita masangnya ketinggian, belum sempat diperbaiki. Dan si Pupu ini lagi santai, orang lagi sibuk, dia santai, enak-enak rebahan. Jadi bikin gemes, pengen nguyil-nguyil anak ini nih. Ini udah kayak keset nih anak nih, terlentang aja kerjaannya. Lanjut, sekarang saya mau lap-lap bingkai. Pakai kain yang udah saya potong-potong tadi ya, Mam, lumayan. Kalian juga ini ngelap-ngelap kaca yang ada di ruang tamu, kaca bulat ini. Waktu itu saya pesen di tukang kaca, ya, Mam, ini diameternya tuh 1 meter kalau nggak salah. Terus lanjut, masih ada waktu sebelum anak-anak pulang sekolah. Ini saya lap-lap ambalan yang ada di atas TV. Hari ini judulnya lap-lap semuanya, semua furniture yang berdebu gitu ya, Mams. Terus ini lanjut ngelap-ngelap meja TV ditemenin Pupu. Terus lanjut juga ngelap-ngelap meja ruang tamu. Keluar sebentar, ini ternyata ada paket. Alhamdulillah, paket yang ditunggu-tunggu dari kemarin-kemarin. Kesukaannya emak-emak ya, kalau lagi belanja atau belanja online pasti nunggu-nunggu paket. Terus lanjut, ini saya nyapu-nyapu ya, Mams. Nah ini sedikit lagi selesai nyapu-nyapunya. Oh ya, kemarin ada yang nanya sapunya ya, Mams, beli di mana? Ini belinya di Shopee. Nanti saya tulis linknya ya. Tapi waktu itu saya sempat dapat sapu yang model-model begini, harganya lebih murah, tapi kualitasnya beda sama yang saya punya atau yang saya beli pertama kali ini nih, Mams. Gak tahu dapat KW-nya kali ya. Gitu. Nah ini udah selesai nyapunya, tinggal beres-beres sebentar nih, si Pupu ngikut aja dari tadi. Lanjut, karena hari ini bukan jadwal vakum, ini saya roll aja bagian cover sofa dan juga karpet. Pakai roll bulu seperti ini ya, Mams. Jadi ini ngaruh banget kok untuk bulu-bulu dan juga rambut, banyak yang kena gitu ya di dalam rollnya. Oke, reward dari beberes dari subuh. Ini saya mau buka paket dulu. Jadi tadi ini paketnya isinya adalah apa nih namanya, casing handphone murah meriah 9.000-an apa kalau nggak salah ya, Mams. Ini nanti linknya saya tulis di kolom deskripsi. Gemes aja gitu, gambarnya lucu ya. Karena ini handphonenya suka dipakai anak-anak ya, yang tadi yang hitam. Terus ini saya pilih yang warna putih. Terus lanjut ini paket yang kedua, ini isinya perintilan dapur.
Ini dikirim dari Jawa Timur, alhamdulillah sampai di Bogor dengan selamat nih, Mam. Padahal isinya barang-barang pecah belah atau keramik seperti ini. Nah, ini cobek dan ulekan yang lagi kekinian. Warnanya putih, estetik begini ya, Mam. Ini terbuat dari keramik. Warnanya macam-macam, selain putih juga ada. Terus mudah-mudahan jadi lebih rajin aja ngulek-nguleknya atau bikin apa gitu ya. Berhubung juga ulekan saya yang di rumah tuh udah agak belah gitu ya, Mam, udah retak. Terus sempet lihat di TikTok kalau batu ulekan itu yang ada pori-porinya kadang ada belatung-belatungnya gitu ya, Mam, kalau dipanasin jadinya parno deh. Makanya ini nyobain beli yang keramik. Oke, lanjut ya, Mam. Setelah tadi beres-beres rumah seharian ini ya, dari pagi badan berkeringat, muka sampai berminyak. Sekarang saya mau skincare-an. Alhamdulillah udah mandi juga tadi ya. Nah, ini saya mau maskeran dari Skintific Mugwort Anti Pores dan Acne Clay Mask. Dari kemarin memang sudah diniatin pengen maskeran nih, Mam, hari ini. Karena muka udah jerawatan, berhubung juga pas banget lagi menstruasi ya. Biasanya kalau saya lagi menstruasi itu timbul beberapa jerawat, 1, 2, 3 jerawat. Terus juga muka terasa lebih berminyak gitu ya, Moms. Nah, ini saya seneng banget nemuin masker ini. Jadi ini maskernya tuh bisa menenangkan jerawat, membersihkan pori-pori, dan juga mengurangi minyak yang berlebih. Ini tuh cocok banget di wajah saya karena tipe dari kulit saya tuh cenderung berminyak, berpori-pori, dan kadang berjerawat ya, apalagi kalau lagi menstruasi. Nah, saya udah beberapa kali cobain masker ini dan alhamdulillah cocok. Dipakainya juga rasanya enak, Mams. Jadi kayak dingin-dingin gitu, terus lembut. Yang pasti ini tuh gak bikin wajah kita kayak ketarik gitu ya kalau nanti pas lagi kering. Terus masker ini bisa membersihkan pori-pori kita secara mendalam dan juga bisa menenangkan kulit ya. Nah, ini Syakil ngetawain saya nih lagi pakai masker, katanya kayak buto ijo. Belum tahu dia nanti kalau habis maskeran wajah Umi jadi semakin cerah. Oke, lanjut. Ini saya sambil nungguin kering ya, Mams, maskernya. Biasanya nungguinnya 15 menitan ya, Mam, sampai dia benar-benar kering. Tapi kalau untuk yang kulitnya kering banget, bisa 10 menit udah oke. Nah, ini sambil nungguin kering, saya sambil ngulek-ngulek ini pakai ulekan baru, pengen bikin rujak. Jadi me time hari ini benar-benar mewah banget nih, maskeran sambil ngerujak. Oh iya, masker yang saya pakai ini memiliki kandungan tambahan seperti salicylic acid, centella, niacinamide, dan juga montmorillonite. Ini bisa membuat kulit kita menjadi bersih, terbebas dari jerawat dan juga beruntusan nih, Mams. Dan harganya sekitar Rp109.000 untuk ukuran 55 gram. Nanti linknya saya tulis di kolom deskripsi. Dan masker ini bisa digunakan 2-3 kali seminggu, digunakan selama 15 menit lalu dibilas. Nah, ini alhamdulillah udah 15 menit, udah kering. Nah, ini udah saya bilas, sudah dicuci wajah saya, wajah jadi terasa lebih segar, lebih fresh. Dan nah, ini before afternya, kulit jadi terasa lebih cerah gitu ya, Mams. Terus berasa kotoran-kotoran di pori-pori tuh keangkat gitu ya. Terasa halus juga, jadi suka banget deh dengan masker ini. Oke deh, Moms dan teman-teman semua, sampai di sini dulu videonya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.